Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Luwu sukses menggelar acara pencabutan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Luwu 2024. Acara yang berlangsung pada Senin 23 September 2024 di Aula Bapeda Kabupaten Luwu tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon, Forkopimda, Bawaslu Luwu, partai pengusung, pendukung, dan tokoh masyarakat. Proses pencabutan nomor urut ini berjalan lancar dan tertib dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan serta dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan adil. Setiap pasangan calon memperoleh nomor urut secara acak melalui undian yang disediakan oleh panitia. Ketua KPU Luwu Abdullah Sape dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar proses Pilkada 2024 berjalan dengan damai, bermartabat, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas selama masa kampanye hingga hari pemilihan nanti. Sekedar diketahui, pasangan calon Agus Salim Erwin Baraba memperoleh nomor urut 1, Paslon Patahudin Devi mencabut nomor urut 2, sementara itu pasangan calon Arham Basmin Matayang ABM Rahmat mendapatkan nomor urut 3. Saya dan kita semua pasangan calon yang ada, kita membuktikan bahwa Kabupaten Luwu ini, ya, pilkadanya adalah pilkada yang paling aman di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan sama-sama itu. Para pimpinan, para tamu, para pendukung dari om-om saya dan adik-adik saya yang lain, saya sampaikan saya insya Allah dengan Pak Rahmat akan konsisten dan komitmen menjalankan seluruh tahapan dengan cara-cara yang baik dan bermartabat. Insya Allah, kalau kita mau jadi pemimpin di Kabupaten Luwu ini harus memberikan keteladanan. Tidak boleh kemudian kita mau jadi pemimpin tidak memberikan sebuah contoh yang baik, baik dalam pesta demokrasi yang sekarang kita sedang laksanakan bersama. Dengan terlaksananya acara ini, KPU Luwu resmi mengumumkan nomor urut setiap pasangan calon yang akan bersaing dalam kontestasi Pilkada 2024 dan membuka jalan menuju tahapan kampanye resmi. Para calon kandidat saling berpelukan untuk menuju Tim Liputan Portal TV. Damai.